Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng Vanista TV. Di video ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara mengatasi lag atau patah-patah di game PUBG Mobile alias PUBG ya teman-teman. Oke, saya mempunyai tiga cara, yaitu langsung saja lah ya kita ke tutorial. Yap, oke, langsung saja ke tutorial yang pertama. Yang pertama itu kalian pergi ke pengaturan. Lalu di sini kalian cari pengaturan lainnya ya. Kalian cari tentang ponsel handphone kalian. Oke, di sini biasanya di sini nih ya, pengaturan lainnya. Kita tekan pengaturan lainnya. Di sini ada tentang ponsel. Oke, langsung saja kita tekan tentang ponselnya. Di sini kalian cari versi perangkat lunak, kalian tekan sebanyak 5 kali sampai muncul seperti ini ya. Ini sudah saya tekan banyak sih sebelumnya, ini sudah saya tekan banyak sampai muncul tulisan tidak perlu, Anda sudah dalam mode pengembang, sampai muncul tulisan seperti itu ya teman-teman. Jika sudah, kalian tinggal kembali, lalu kalian di sini cari yang namanya opsi pengembang. Kalau tidak ada opsi pengembang, kalian cari opsi developer, karena saya di sini adanya opsi developer ya teman-teman. Kalau kalian tidak ada aplikasi ada, tidak ada opsi developer, tidak ada opsi pengembang atau bingung, kalian bisa download saja aplikasi opsi developer ya, di Play Store juga ada. Oke, langsung saja kita pergi ke aplikasi developernya. Oke, lalu di sini kalian aktifkan opsi pengembang ya teman-teman. Kalian aktifkan opsi pengembangnya, nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Lalu kalian tekan OK. Oke, langsung saja di sini kalian geser ke bawah ya. Kalian cari yang namanya skala animasi jendela, skala animasi transisi, skala durasi animator. Ini tiga ini yang kalian harus rubah. Untuk yang pertama animasi jendela kalian rubah menjadi 0,5 kali. Ini kalian rubah semua ya menjadi 0,5 kali semua. Oke, jika sudah kalian rubah, kalian geser ke bawah lagi, terus kalian aktifkan paksa perendaran GPU, kalian aktifkan di sini. Ini ada tulisan paksa perendaran GPU, kalian aktifkan. Oke, lanjut ke bawah lagi dan di sini kalian aktifkan paksa 4 kali MSAA, kalian aktifkan ya. Di sini kan ada tulisan paksa 4 kali MSAA, kalian aktifkan. Oke, ini sudah selesai ya. Oke, dan cara yang kedua ini sangat mudah sekali, kalian kembali. Oke, cara yang kedua kalian pergi ke aplikasi pengaturan ya. Aplikasi maksudnya aplikasi apa nih? Pengaturan lainnya kalian tekan. Nah, di sini kan ada aplikasi ya. Oke, pengaturan aplikasi atau apalah ya. Pasti kalian tahu lah ya aplikasi. Kalian tekan aplikasi. Terus kalian pilih yang terpasang aja ya, teman-teman. Oke. Kalian cari aplikasi PUBG kalian ya. Di sini kalian cari aplikasi PUBG kalian. Ini. Nah, kalian pilih penyimpanan, tekan penyimpanan. Nah, terus kalian jangan hapus data ya teman-teman. Kalau kalian hapus data, nanti data di game PUBG Mobile yang pernah kalian download bakalan hilang kalau kalian hapus data. Jadi jangan ya. Oke, kalian cukup bersihkan riwayat ya, atau bersihkan chat ya. Oke, kita bersihkan. Ini belum saya sama sekali belum saya buka sih, cuman ada dikit ini datanya. Coba kalau kalian mainkan, ini data udah banyak banget ini. Pasti ini. Oke, ini cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, ini kembali ya. Cara yang ketiga, kalian download aplikasi Booster ya, teman-teman. Aplikasi Booster ini sebenarnya sangat penting sekali ya. Gunanya untuk mempercepat kinerja handphone kalian ya, teman-teman. Karena ini sinyal lagi gemblung ya. Akan cepat sekali ini teman-teman. Kalian download aplikasi Booster di Play Store, banyak banget aplikasi Booster ya teman-teman.
Ya, kalian pasti tahu lah ya aplikasi Boster ya kayak gimana. Ini sinyalnya ini kayak bener-bener kayak jancok bener-bener. Oke ya teman-teman, kalian pasti tahu aplikasi Boster. Terus kalian karena di sini saya sudah ada aplikasi Boster bawaan dari Vivo-nya, saya cukup menggunakan ini aja. Oke. Kalian bersihkan riwayat atau pengoptimalan dengan sekali ya. Kalian bersihkan sampah-sampah dari aplikasi bawaan kalian ya. Kalian bersihkan semua dari aplikasi Boster atau aplikasi apa ya. Setelah itu, kenapa saya tidak membersihkannya? Nanti record saya ini gagal ya teman-teman. Oke. Nanti record saya kalau saya bersihkan recordnya gagal ya. Jadi saya tidak membersihkan. Ini dijamin sih, dijamin tidak bakalan lag di game kalian ya. Oke. Karena saya tidak berani membersihkan sampah ya atau mengoptimalkan, nanti saya record saya gagal teman-teman ya. Intinya gitu, kalian download aplikasi Boster-nya. Boster. Ini banyak sekali aplikasi Boster, teman-teman. Kalian mau pilih yang mana? Speed Boster ini bintangnya ada 4,7, berarti ini banyak yang make ya, teman-teman. Kalian tinggal download aja aplikasi ini atau mana ya. Kalian bersihkan RAM kalian, bersihkan sampah-sampah kalian pakai aplikasi ini biar di game PUBG Mobile kalian itu di saat main tidak lag ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba memainkan game PUBG-nya, teman-teman. Ya harus chicken berarti. Dua kali chicken. Iya dua kali chicken. Sekali lagi harus chicken berarti kan biar tiga. Kalau nggak chicken gue getok lu. Pakai apa? Pakai itu tadi wajan. Ini woi. Woi. Macam mana kau? Woi. Ah, gue mati, gue mati, gue mati lu. Ayo guys. Lebih banget kalau guys. Biarin aja, Keles. Lari kemana lu? Diam deh. Di sana masih ada kan? Ngomong apa, Dit? Bukan nggak denger sih, nggak jelas tuh Di ngomongnya. arah sana. Ngomong. Di arah sana masih ada. Lu di mana lu? Mati lu, keluar kemana lu?
Cina.